Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Burung apa, Bang? Burung favorit kita ini. Sriganti maksudnya? Iya. Lapi ya. Oke, kita bersihkan dulu. Cuma kaki, Bang? Kaki dan ekor sedikit ya. Iya. Tidak apa-apa. Aman kan? Lama tuh bulu aman. Waktu kita rilis kan? Iya. Tak sangkut sini, tak sangkut sana ya. Dan cepat tahu dia punya telur juga. Waktu dia ngeram, tidak kena telurnya ya. Tidak lengket, oke. Iya. Aman, Bang. Kita bikin gini kan, kedip-kedip keren lah ya. Is bulu kilapnya, Bang, tak lah, luar biasa, mantap, Bang. Sekarang kita rilis ya, kita rilis dalam lang kantong ajaib ini, Bang. Kantong Doraemon lah. Doraemon. Oke. Sriganti lagi, Bang? Iya. Oke, Bang. Yang penting poin ya. Masih muda ya. Oh, masih trotol lah. Ya, trotol. Oke. Ini burung favorit kita ya. Iya, sangat cantik dia, Bang. Iya, cantik, dia masih muda ya. Si anakan ini, Bang. Ya, anakan ya. Kalau misalnya kita pelihara, mantap tuh, cepat dia bunyinya, cepat gacor ya. Jenis burung pengicau juga nih, Bang. Pengicau nih. Bukan pengacau, Bang, kan? Bukan. Kalau pengacau kan seperti kita ini ya, pengacau buat mereka kan. Tapi nggak apa-apa, kita rilis. Ya. Ya. Yang penting rilis kan. Apapun cerita, rilis, tangkap, rilis, itu udah hobi kita ya. Oke. Oke. Ayo kita bersihkan dulu ya. Sayap, ekor, kaki semua aman, Pak? Aman. Selama belum putus aman. Terkendali ya? Ya, yang penting keaman ya. Iya. Bersih. Walaupun nanti kita rilis kan, tidak terganggu ya. Karena getah ini mungkin kalau panas dia pertama lengket. Kalau panas ya? Ya, kalau kena sinar matahari kan. Jadi dia terbeban. Tapi kalau udah bersih begini kan, apa-apa lagi ya. Oke. Cuaca pun sangat mendukung, Bang. Mendukung ya, ya memang. Oke sangat hari ini, Bang. Oke sangat ya. Makin. Nah, kita masang-masang lagi ya. Kita rilis ya. Rilis ke dalam luar. Masuk ya. Nanti kita rilis. Benar-benar ini lu perak-perak lu ya. Oke. Poin ini sudah ada ya. Sudah ada 3 ekor, Bang ya. 3 ekor ya. Nanti akan kita rilis ya. Oke. Ya, Bang. Cepet-cepetan. Nah, burung favorit kita ini ya. Ini untuk bulu aman ya. Nah, aman semua hari ini ya. Aman semua ini. Karena ini getah perangkap. Racikan baru, Bang. Racikan baru ya. Ya, ya. Jadi untuk bulunya oke-oke saja ya. Ya. Untuk kakinya saya jamin juga oke-oke juga. Ya. Karena kita bersih ya. Ya, karena long line channel harus buat getah yang istimewa, Bang ya. Yang bersih-bersih ya. Iya. Ya, bersih bulu, bersih, dan bersih. Ayo kita bersih ya. Ini kakinya saja ya. Karena yang lain semua bersih, bulu nggak kena kan, cuma kaki. Oke. Nah, ini sudah bersih ya. Dan kita akan masukkan dalam sangkar dulu ya. Kara ajaibnya, Bang. Kantong Doraemon. Ya. teman-teman ya. Karena burung ini terlalu kecil ya, kita pegang pun agak susah ya. Bukan susah dia, susah kita. Aku lepas. Burung apa bang? Ini Sriganti juga ya. Sriganti juga ya. Muda juga ya. Sriganti muda juga ya. Terotol juga ya bang? Sama ya dengan yang ya tadi ya? Yang sudah ya. Ya sudah lah ya. Oke. Bersih-bersih dulu ya. Bersih-bersih dulu bang. Ya. Bukan kita bersih, dia kakinya ya. Salah ya. Sedikit meleset, langsung masuk ke sini meleset ya. Untuk super meleset, kemana kau? Ya, salam. Ada jumpa. Salam juga ya. Oke, semoga. Kita akan masukkan dulu ya. List ke kantong Doraemon dulu ya. Doraemon. Masuk sayang, masuk. Dia malas masuk. Akan kita buka dulu ya. Karena mungkin ini udah cukup ya ini hari ya. Karena poin pun udah ada ya. Kita poin yang kita utamakan. Semangat hari ini bang? Semangat, apa nggak semangat? Kalau nggak semangat kita nggak pergi, nggak kerja begini. Ya. Karena langsung sudah lewat semangat, jadi ya semangat kan? Iya. Ini racikan semalam ya? Racikan baru bang? Iya, racikan baru. Nah, jadi agak gimana gitu ya, untuk bulu aman ya, kita tes ya, walaupun kita udah melihatnya kan gimana aja perkembangannya dan permainannya ya. Ini baru ya dan kita olah ya, racikan baru ya. Orang siapa yang kurang ada jenggot, bukan jenggot ini. Apa, tali helm? Bukan tali helm, tebak aja. Iya, kurang tahu siapa. Kurang tahu. Kalung mas. Oh iya. Oke bang. Sekarang kita masukkan dulu ya. Ini kan kita masukkan ya. Ini dia. Cara masukkan ya. Biar aman bang. Tarik gini. Biar aman bang. Aman, nggak lengket ya. Ya, ini kita tutup ya. Biar tahan. Nah, airnya pun tidak turun ya. Halo rekan-rekan semua, ini hari kita dapat 4 ekor ya, 3 Sriganti dan 1 jambu-jambuan, dan ini bonus ya. Nah ini bonus ya, jadi ini ada anakan 2 masih trotol ya, dan 1 ini jantan udah tua ya, mungkin dah kakek-kakek ya, udah panen-panen ya. Dan ini trotol juga masih muda ya. Dan ini laki ini, dan yang ini jantan tapi agresif nih, mau beragresif. Oke. Ya, kita akan rilis ya, satu persatu ya. Sriganti ini bang, biasanya apa namanya, dia burung penghijau juga ya? Ya, penghijau juga. Telurnya dia bang, 2 ataupun 3 butir ya? Ada 3 butir ya, 2 sampai 3 butir, dan ada 1 juga ya. Ini dua-duanya anakan bang? Ya, 2 anakan dan 1 jantan ya, yang udah tua ya. Dan ini kalau untuk jambu-jambuan ini udah tua ya. Mungkin dia agak berkelahi ini karena dia kurang suka mungkin ya. Dan ini semua akan kita rilis ya, keempat-empatnya ya. Jadi kita nangkap, tangkap, rilis, tangkap, rilis, tangkap, rilis ya. Ini lagi berantem bang? Ya, mungkin dia latihan ya, latihan sama Edon ya. Lagi kenalan? Ya kenalan. Bukan kenalan nih, nampaknya udah jerah satu ya. Tahan kawan, tidak apa-apa. Sebentar lagi akan terbit. Kamu terbang ke barat dan kamu terbang ke selatan, nggak apa-apa. Dari jauh ya? Tak kali suaranya. Suaranya apa? Ya. Ini masih yang dua-duanya masih trotol bang? Ya masih muda ya. Keren bang, penyamaran yang sempurna. Ya penyamaran ya. Penyamaran buat kita, ya. Dia biasa aja ya. Ya geli sweet ya. Ya, kan, ya. Tapi kita akan memakai geli sweet ya, ya. Ke depan ya. Ke video selanjutnya bang ya. Selanjutnya kita akan tes gimana keseruannya ya. Apakah dia tahu atau tidak kan? Oke. Okay. Ini gimana om? Udah bisa rilis? Kita rilis bang. Rilis ya. Ya untuk makan-makanannya kita nggak usah jelaskan karena sudah video yang awal-awal kan ya. Sudah ada ya. Video sebelumnya ya. Ya. Yang jelasnya ini adalah burung pemakan nektar madu-maduan pada tanaman ya. Ya. Dan dia bisa digolong juga adalah burung pengicau dan juga sebagai burung penyemangat bagi tanaman bang. Ya, dan penyemangat bagi kita. Bagi kalau kita ya. Bunyi-bunyi dia kan. Jadi aman, tenteram kan. Makanya kita rilis. Ya. Oke. Okay? Oke okay, bang. Biar habitatnya tidak berkurang ya, bertambah mungkin ya. Siapa tahu dia punya saudara masih kecil-kecil, adik atau kakak kan. Keluarga bang. Keluarga. Ya? Family ya. Kalau ini family ya. Dia masih bertelur ya. Bininya kan. Tapi ini udah jadi kepala ruangan atau kepala suku doang ya. Kalau mau ya. Yeah. Ya, untuk pertama kita rilis ini ya. Oke. Okay? Cabai-cabean dulu, bang. Cabean dulu. Karena burung dia jarang dia. Bukan burung, jarang karena sendirian. Ya, burung pemakan buah, Pak. Ya. Tapi bukan buah kelapa yang jelas kan? Ya. Buah-buah benalu gitu kan. Ya. Udah ya. Oke. Okay. Siap terbang? Iya. Iya, kenalan dulu, Bang. Ya, kenalan dulu sama empunya kan. Ya, untuk yang kedua kita rilis bukan yang keluar dulu ya, kepala sukunya bang, bukan ya. anakan dulu ya, jadi dia ngomong sama teman ya. Rongleng sudah nangkap kita ada ya. Kita dibagi lepas lagi ya, bagi lepas diri lagi ya. Oke bang, jadi tidak seperti ya mungkin kita sama kawan nanti datang lagi terus sama sangat ya. Iya oke. Nah oke kawan kecil. Halo. Malu dia kan? Iya. Bukan malu bang, dia masih kangen sama empunya kan? Ya. Nah kita balik begini dia, mungkin ya. Dia mau tidur ya? Is, mantap bang, kok bisa jinak gitu ya? Dia udah gimana ya? Udah bersahabat ya bang? Karena ada tangan-tangan jahilnya. Ya. Mantap dia. Oke. Tangan jahil lah. Halo kawan kecil, siap untuk berpetualangan lagi? Oke. Oke. Hello my friend. Kamu sehat? Hey you. Is, sangat cantik. Manjanya. Aduh. Burung termanja. Hello my friend kecil. Burung termanja ini. Siap untuk terbang? Hello, hello. Kalau nggak mau terbang, masukin kantong saja. Iya, tancap gas ya, Bang. Ya, untuk ini anakan juga ya. Anakan juga, Bang. Aku dilepas. Apakah dia jinak seperti kawannya tadi? Cancak dengan jinak, biar terbang. Biar cepat ya. Kesian juga ya. Kesian. Dia pagi belum makan, belum sarapan ya, gitu ya. Kan? Karena kita masang pagi ya. Pagi ya. Pagi ya. Jadi kita lepas ya. Kita bagi rilis ya. Kita bagi lepas ya. Ya. Bagi rilis okay. Juga ya. Ini agresif nih. Agresif kayaknya bang. Karena dia marah sama saya. Oke. Okay. Beneran? Tangan saya digigit. Iya. Oke. Okay. Hello. Oke okay, siap. Ya. Siap kamera kecil? Ya. Langsung get out ya, ya bang. Untuk ini. Segmen yang terakhir ya. Ini ada mungkin kalau kita ngomong bapak-bapak ya. Iya. Yeah. Kita lepas juga apa nggak apa mungkin memang yeah, lepas ya. Kita lepas ya. Tapi kita jinakkan dulu. Kepala suku dia bang. Nah. Bisa jinak nggak dia bang? Menurut empunya bisa jinak nggak? Mudah-mudahan ya. Iya. Yeah. Kecupan pertama bagi dia. Iya. Yeah. Luar biasa memang. Oke kawan. Oke. Ini akan kawan kecil. Juga. Halo kawan kecil, bapak kepala suku, kepala ruangan, okay. Keplor, ya kan, udah lengkap semua dah. Hehehe, masih tidur? Iya. Okay. Langsung aja ya. Oke kawan, untuk segmen hari ini ya, mungkin udah cukup ya. Dan kita akan kembali ke habitat kita juga, Pak. Iya, kita juga, burung juga. Ya. Ya, untuk kawan semua, salam satu hobi ya. Oke? Semoga ke depan kita bisa jumpa lagi Bang ya, di episode selanjutnya ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam my friend.